Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-temanku semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Amin. Maaf ya kalau kemarin saya nyanyi-nyanyi. Ya, sebab saya sendiri itu suka dengan musik dan alhamdulillah itu hasil karya saya sendiri. Jadi pas servisan kosong, saya coba ya mengeksplor apa ya, keinginan di hati, yaitu saya salurkan ke nyanyi-nyanyi itu ya. Ya siapa tahu bisa terkenal ya. Waduh, malam ini saya mau memperbaiki PS2 Slim merah merona. Ini kerusakannya begitu dikasih setrum itu langsung hijau, harusnya kan merah ya, tapi ini langsung hijau, dipencet juga nggak mau. Penasaran? Kita langsung ke tutorialnya saja, let's go. Ini PS loro slim, lah ini warnanya abang ya, meriah pokoknya. Carane ora iso dijowo ora iso diabang ya, wis. Nek ora iso diabang lah iki wis abang. Atas sih. Langsung metu ijune, dipencet-pencet ora kena. Ketok ora? Wis, tak buka sih. Coba tak balenane, tak colok ke kondisi ngene. Ora ketok ya. Nah, iki ketok ora? Ketok ya, ijo. Nah, iki pencet ora gelem. Nah. Mungkin kanggo kanca-kanca sing pernah ngalami PS loro slim rusake dicolokke langsung ijo. Dipencet-pencet ora gelem. Mungkin perkiraane mesti ikine ya. Mungkin udu. Padahal ya udu ya, coba tak ganti kini. Tak ganti sak set ya. Fleksi, tombol. Dites ulang. Podoai. Ya, ketok ya, ijo. Pencet-pencet ora gelem. Biasanya kejadian ini ki nek sengkong slet. Enak sing shot konslet shot podo ae mungkin ya, soalnya ini gunake basa Jawa. Coba nek cek kurang aro ya iki, tapi tak lepas ae cek iki siji dicek kanggo multi. Iki mau tak ganti tombol sak fleksine ora mari. Atau tak ganti nengon. Nah. Oh muni ya nek digathuk kowe muni. Iki nggo ngecek sing konslet. Mungkin enek sing kapasitor konslet opo ngesot. Nah. Iki udu. Iki yaudu dek ngene kene koyo panas iki. Coba ya, tak coba nih pisan gas neng aja suwi-suwi sedelok wae. Tak tes nganggo iki apa thinner iki, bagian kene tak tetesi thinner ya, ketok cilik iki. Nah iki, nah gini. Nek anak perubahan berarti kono ki ngesot biasa nih. Coba dimatke ya. Loh. Jadi tinner iki langsung nyebar. Ya panasnya ra umum iki. Berarti bagian kene konslet. Utawa ngesot. Cek, tak lapisi. Padahal rusaknya yang kena ya. Tak cek sih, ini mau normal.
pokoknya kita cek men kapasitor ya sih. Loh, enak sih ngesot tuh siji. Iki bagian kapasitor cilik iki ngesot ketoran nang kene. Iki tak copot. Muga-muga cuma iki ne tok. Barangnya cilik, nih tak cekel ya panas sih. Nah saat ini lagi, di coba tak selek kayak gini. Saya ini tak cek meneh. Iki orang shot. Di iki kapasitor cilik sakmene iki ngesot iki mungkin iki ne tok ya saiki dicoba iki tak copot ya ketok ora tak copot ya ketok utune ya wes detail iki iki tanpa tak ganti tapi tak coba. Sik, panas sih. Tak kipas dulu. Iki urung tak ganti tapi wani tak coba. Sombong amat. Wes. Mau pertama pas dicopke langsung ijo. Kudune kan abang. Saiki dicoba. 1 2 3. Nah, iki muncul abang. Ya, ketok. Tak pencet. Teng, lo ijo. Saiki dites ning TV. Se, TV ini tak nyala. Wow, muncul toh, alhamdulillah. Coba ditesnya. Walah, mesti kok yo ngene suarane yo ilang. Kok geding aku. Aduh. Coba tak ganti si suarane. Ini kondisi masih nancep. Hati-hati. Wes kepasang, coba tak resi isi sen. Ya, coba langsung dicoba ya. Jadi kipas isi delok. Wes saiki dicoba, siji, loro, telu. Walah. Podho wae mati. Piye tok ki? Se. Apa kurang kenceng po ya? Baleni. Walah. Diganti ya podho wae. Aduh. Ganti meneh. Pokoknya aja buru-buru dicoba soalnya kondisinya panas. Eh coba aja jilur telu. Alah podo wae.
ini kena mpuh suarane. Semua apa aneh? Kok geding aku? Ini ngon warna rambutu suarane. Aneh. Aduh. Jauh-jauh ke TV ku ini. Wah maaf saudara-saudara, ini TV ku ini. Coba tak tes pakai PS lain dulu ya. Sebentar. Ini apanya saya? Saya tes di hitam putih itu ada suaranya. Tak tes dulu di PS tebel ya. Muncul. Oh iya ini. Ini TV-nya ya. Tapi intinya ini sudah jadi ini. Maaf ya kalau TV-nya sloyo. Oh iya ini kapasitor ki. Iya tak ganti ini. Tak golek ngene. Wes sing bentuke padha. Nah, iki ning kene iki. Cerak kipas. Diusahakan ganti ya, karena ini untuk kekuatan di IC kecil ini. Untuk kekuatan tadi nggak diganti juga nyala, tapi langkah baiknya itu diganti ya. Karena buat penahan ini si IC kecil ini. Saiki ditas meneh iki TV-ku bar tak cabut terus tak tancepke meneh, muga-muga wis normal. Soale TV niku iki sangat iku normal ya. Cici loro telu. Ah. Berarti si suara iki mungkin si urip ya. Aja diguak sih pokoknya ya. Masale loro e. Saiki CEK tak pasang, masale tak copot ning kene iki. Nah, tak copot ning kene iki. Is. Nek muncul meter iki berarti mari ting. Oh, muncul berarti wis. Rampung urusane. Tinggal colok flash disk baleni. Alhamdulillah, iki semarin iki. Wes mari iki, alhamdulillah. Tak tutup ya, mau rusake cuma neng area kene iki. Kelingan toh ning kene iki. Nunggu asih swara mau wis rasa dipermasalahke. Sing PR mau cuma ning kon iki ra iso di opo ae mau. Pertama dicolok iki warnane langsung ijo ya, pertama rusake ngono. Terus tak cek ning kene enek sing konslet. Enek sing gathuk ya bentuke sakmene iki. Wis engko dipraktekke dhewe nek umpama ana sing ngalami kaya ngono ya. Wis kita tutup, semoga bermanfaat. Sampai ketemu ning video selanjutnya. Wassalamualaikum. Salam solder.